Assalamualaikum geng biru, jumpa lagi dengan saya Bapak Ikhwan di channel Warga Biru. Ya, pada kesempatan kali ini saya lagi berada di Hotel Aston Inn Batu ya. Ada tugas mengikuti workshop tentang penulisan berita dan pengelolaan sosial media. Nah, ini nginepnya di Aston Batu, hotel yang lumayan bagus ya di Batu ini. Lihat view-nya juga bagus. Kira-kira nanti dalamnya seperti apa ya hotelnya? Nantikan di review hotel nanti ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel Warga Biru dan tekan tombol loncengnya. Ini saya lagi berada di dalam lobby ya, area lobby. Desainnya cukup mewah ya di sini, lihat. Di sini ada yang menarik ya, di bagian pojok ini ada patung apa ini ya? Banteng kayaknya ya. Patung banteng. Oh ya, ini nih. Bantengan. Kesenian asli Kota Batu. Oh, baru tahu saya kalau bantengan ini kesenian asli Kota Batu. Ini bahannya apa ya? Lihat ini, wow. Oke, sekarang kita ke bagian sebelah sisi sini ya. Di sini nggak ada center of interest ya. Ini cuma sofa buat duduk. Sama itu ada tulisan Aston Inn Batu. Terus ada resepsionis. Oh, sama di sini ada fasilitas online, oh ya, internet ini ya. Nah, itu tempat saya workshop di atas di lantai 2 di ruang Panderman. Ya, ini saya lagi duduk di area lobby ya. Tadi udah mau masuk ke tempat workshop, ternyata belum ada peserta sama sekali. Jadi saya turun ke sini ya buat nge-vlog sebentar. Tadi udah mandi di kamar ya. Saya menempati kamar di 630 di lantai 6. Kamarnya cukup nyaman ya, itu tipe double, jadi ada dua tempat tidur. Kamarnya nyaman, terus juga kasurnya empuk, lalu fasilitasnya lengkap ya. Nanti saya video, tadi nggak sempet video karena buru-buru ya. Baru masuk kamar jam 5, terus harus isoma, dan ini jam 7 harus balik lagi. Nanti seminar, workshop lagi sampai jam 9 malam. Oke, ini saya mau naik dulu ya ke atas. Mungkin udah mulai ya workshopnya. Nah, ini naik tangga. Ini view-nya ya dari sini. Hai, ini saya sudah bangun ya, mau siap-siap untuk workshop lagi. Ini saya tunjukkan kamar tempat saya tidur tadi malam. Ini kayaknya tipe double ya. Ini saya sebenarnya tidur berdua, tapi teman sekamar saya dia pulang karena orang tuanya dari luar Jawa itu datang. Tempat tidurnya nyaman ya, so far tadi malam bisa tidur dengan nyaman. Cuman agak nggak enak sih tidur sendirian, makanya saya sambil lihat film. Ini fasilitas TV kabelnya juga oke. Kita tadi malam nonton film bagus yaitu Red Sparrow. Lalu apalagi ya? Oh ya, ini kamarnya punya fasilitas balkon. Di sini kita bisa melihat pemandangan pegunungan Kota Batu ya.
Nah, ini balkonnya. Di sini dari balkon ini kita bisa melihat pemandangan pegunungan. Lihat itu. Ini Gunung Panderman kalau nggak salah ini. Pak Gunung Putri Tidur ya. Saya nggak hafal. Lihat. Oh ya, di hotel ini ada fasilitas kolam renang juga, itu di sana kolam renangnya, kelihatan nggak? Oke, dari balkon sekarang saya tunjukkan apa kamar mandinya ya, fasilitas kamar mandi. Oh, ini ada gantian baju, fasilitas lainnya. Terus di bawahnya ini ada brankas. Ada kulkas mini. Ini kamar mandinya. Fasilitas air panasnya bisa apa dipakai. Jadi kan di Batu dingin ya hawanya. Jadi kalau mandi pakai air panas jadi nggak kedinginan. Kamar mandinya terpisah antara kamar mandi dan WC. Cuman nggak ada penutupnya. Jadi kelihatan. Ya udah, ini tadi apa saya tunjukkan kamar di Hotel Aston Inn Batu ya. Ini saya sudah lapar, mau sarapan dulu. Nanti workshopnya mulai lagi jam 8, sekarang udah jam 7. Nanti saya tunjukin tempat makannya ya, yaitu di rooftop lantai 8.